Halo teman ke-12. Kembali lagi di channel ini. Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya sob, untuk dapat info menarik lainnya. Kali ini, kita akan bahas mengenai dari Daisuke Sato yakin Persib Bandung bisa akhiri catatan buruk lawan Bali United. Dan target Levi Madinda jelang melawan Bali United. Hingga pertunjukan perdana Mohamed Rashid di GBLS sebagai lawan. Daisuke Sato lebih percaya diri. Daisuke Sato yakin Persib Bandung bisa akhiri catatan buruk lawan Bali United. Persib Bandung tengah dalam kondisi terbaiknya jelang melawan Bali United. Hal ini dipicu dengan torehan kemenangan perdana di BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 saat melawan Persik Kediri pekan lalu. Alhasil, mental bertanding Pangeran Biru sedang membuncah. Inilah yang diakui oleh pemain asing Asia Tenggara mereka, Daisuke Sato. Pemain bernomor punggung 66 tersebut menyebutkan, semua pemain semakin bersemangat untuk bisa mengalahkan Bali United. Setelah pertandingan melawan Persik, kami menjadi lebih siap, baik fisik maupun mental. Kemenangan di pertandingan itu membuat kami lebih percaya diri. Semoga dengan itu, kami juga bisa meraih kemenangan atas Bali, kata Sato. Levi Madinda, playmaker murni tapi siap jadi metronom dan box-to-box di Persib Bandung. Madinda berposisi asli sebagai gelandang nomor 10 atau playmaker, gelandang serang. Bahkan, ia mengemban tugas berat ini saat bermain di Celta Vigo dan Timnas Gabon. Tergantung dengan apa yang pelatih minta. Normalnya posisi saya adalah gelandang serang, tetapi terkadang saya bisa bermain di posisi nomor 8 seperti box-to-box midfielder, tetapi saya ingin lebih menyerang, ujar Levi Madinda. Mohamed Rashid. Pertandingan Persib Bandung vs Bali United akan menjadi pertunjukan perdana Mohamed Rashid di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bukan sebagai kawan, melainkan Rashid akan berstatus sebagai lawan dari Persib Bandung. Rashid saat ini memang berstatus sebagai pemain asing Bali United usai mereka mendepak Bawanuri. Nama Mohamed Rashid tentu tak asing di telinga Bobotoh dan para pendukung Persib Bandung yang lainnya. Rashid bermain apik bersama Persib yang dilatih oleh Robert Frena Albert. Pemain internasional Palestina ini mencetak 6 gol dan memberikan 2 asis dari 27 pertandingan yang ia jalani. Oke sob, sampai sini dulu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya!